Akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Bukan berarti kita enggak hormat ulama. Kita hormati ulama. Kan menghormati ulama itu adalah kewajiban kita dan merupakan keimanan. Ya. Bahkan dosa besar orang yang tidak hormat pada ulama. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqan. Kata Rasulullah, bukan dari golongan kami, ya orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak para ulama. Kita hormati ulama, namun penghormatan ulama itu bagaimana caranya? Apakah dengan mensucikannya dari berbagai macam kesalahan? Jelas tidak. Menghormati mereka adalah dengan cara bagaimana memahami agama melalui tangan-tangan mereka, namun kita tidak mensucikan mereka dari kesalahan. Bila mereka, ya kita dapati pendapat mereka jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Tentu Al-Quran dan hadis yang sahih lebih kita dahulukan daripada pendapat ulama itu. Kemudian beliau berkata, wa min a'jabil ajaib. Di antara perkara yang paling ajaib di dunia ini, apa? Annahum idha balaghum an ba'di sahabah radhiyallahu anhum ma yukhalifu sahiha min al-khabar. ولم يجد له محملا جوز عدم بلوغ الحديث إليه ولم يثقل ذلك عليهم وهذا هو الصواب. Ya, bahwasanya apabila sampai kepada mereka dari sebagian sahabat pendapat yang bertentangan dengan hadis yang sahih, mereka mengatakan mungkin belum sampai kepada sahabat hadis tersebut dan tidak berat buat mereka mengatakan demikian, dan ini memang yang benar. Cuma yang anehnya apa? Wa amma idza balaghum haditsun yukhalifu qawla man yuqallidunahu ijtahadu fi ta'wilihi al-qarib wal ba'id. Ya, kalau ternyata ada hadis bertentangan dengan pendapat ya ulama yang ia taklid kepadanya, kiai yang ia taklid kepadanya, maka apa yang terjadi? Mereka bersungguh-sungguh untuk mentakwil ya hadis tersebut bagaimana supaya sesuai dengan pendapat mereka. Warubbama harraful kalima amma wadi'ihi, bahkan terkadang mereka sampai merubah-rubah ya sabda Rasulullah dari makna-maknanya yang benar. Ya, mungkin kalau Anda katakan kepada mereka, bisa jadi ya kiai ente atau ulama ente itu belum sampai kepada ente kepadanya hadis. Apa yang terjadi? Mereka langsung mencercanya. Ya, aqamu 'alal qa'il al-qiyamah, menegakkan hari kiamat kepada orang yang mengatakan demikian. Wa shanna'u 'alaihi ashadd shana'ah, bahkan mencercanya dengan berbagai macam cercaan. Wa saqula dzalika 'alaihim, bahkan berat mereka mengatakan bahwa ya ulamanya atau imamnya tersebut belum sampai kepadanya hadisnya, padahal ketika sebagian sahabat ya pendapatnya bertentangan dengan hadis yang sahih, mereka dengan mudah berkata, oh mungkin sahabat itu belum sampai kepadanya hadis. Tapi ketika imamnya, ketika ustadznya atau kiainya ya bertentangan dengan hadis yang sahih, berat untuk mengatakan, kiai saya tidak tahu. Masya Allah.